channel Lapin Kribo. Kali ini Lapin datang ke taman yang ada di Wancai, lebih tepatnya itu dekat ferry, terminal ferry ya, bagian atasnya. Terus ada dia. Dia itu selalu rajin menemani saya. Ikutin ya. Jadi kita harus naik tangga. Kan kalau mau ke ferry, kita jalan masuk ke dalam. Terus di bagian sampingnya kan ada tangga-tangga. Nah, sekarang sudah Symphony of the Lights, karena biasanya jam 8 mulai ya. Kalau ini bunga mas. Kalau yang tinggal di Hong Kong pasti udah nggak asing lagi. Oke, mari kita naik lagi tangga, guys. Ini pertama kalinya aku kesini loh, teman-teman. Ada ferry di sana. Oh, ternyata dari bagian atas ini pemandangannya lebih bagus. Inilah keadaan Hong Kong di malam hari. Ini ada ferry lagi. Nah, ferry ini yang akan menyeberang ke daerah Kowloon, dan sebentar kami akan ke sana. Dan biaya untuk ferinya $2 aja ya, $2 lebih dari Wancai ke TST dibanding kalau kita dengan MRT, MTR ya, kalau kita di Hong Kong nyebutnya. Itu $12 lah ya, atau $12 atau $14. So, aku akan kasih pemandangannya lagi. Aku akan tunjukin pemandangannya sekali lagi. And then sana adalah Kowloon Side. Oke, yang paling sana Sky 100, itu yang pernah aku bikin vlog ke sana ya. Dan ini adalah Hong Kong Island, North Point, Fortress Hill, Causeway Bay, and Wancai. Tamannya lumayan bagus loh di sini. Apalagi cocok untuk malam-malam mingguan. Oke, teman-teman, ikutin terus ya. Karena sebentar lagi kita akan menuju ke seberang, ke daerah Kowloon. Oke, teman-teman, sekarang kita mau naik ferry menuju ke Kowloon Side. Kita lihat ya berapa harganya. Oh, $2.7. Yeay. Karena ferinya udah ada, cuman belum buka pintunya, jadi kita harus menunggu sampai pintunya dibuka. Pintunya udah dibuka, teman-teman, ayo kita masuk. Thank you.
yuk, ayo kita cari tempat duduk yang bagus supaya kita bisa melihat pemandangan dengan leluasa. Ya, kita di sini aja. Ke pinggir. Kita akan menyeberang ke seberang sana. Oh, pintunya udah ditutup. Pintunya udah ditutup, berarti kita berangkat. Nggak terlalu banyak orang sih kalau hari biasa. Biasanya ramai itu kalau pas waktu libur dan weekend. Thank you.
teman-teman kita udah mau mandalat. Eh, kok mandalat sih? Kita mau apa sih namanya? Nyandar. Ya, teman-teman. Kita udah mau nyandar. Nah, building yang tinggi ini yang namanya Sky 100. Di vlog aku sebelumnya itu aku ke gedung ini. So this is Kowloon side. Bagian sana itu adalah Ocean Terminal ya. Tadi kita dari ujung sana nyebrang ke sini cuma $2.70 mulah amat. Udah gitu cepat lagi ya enggak. Kita udah nyandar. Sekarang kita mau turun. Kita tunggu pintunya dibuka. Dan kita akan cari makan dulu. Ntar kalau balik kita naik ferry lagi. Tadi kan kita datang, kita duduk di bagian kiri. Nanti kalau pulang kita duduk di bagian kanan biar pemandangannya beda lagi. Ikutin terus ya teman-teman. Oke teman-teman, kita udah sampai. Kita lagi di Kowloon side, lebih tepatnya TST. Dan ternyata ada pertunjukan di sini. Dan ada yang videoin mereka juga yang ini. Ayo, kita lanjut. Nah, dari sini kita bisa melihat Hong Kong Island. Ada yang ingat nggak kira-kira bangunan ini mengingatkan pada negara mana? Ayo.
想悲伤，我也不想。